Fire Bandung Tulungagung. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Saya Ustazah Nisana akan membagikan informasi kepada seluruh santri di LPI Al-Azhar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan informasi dari kami. Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, LPI Al-Azhar akan mengadakan kegiatan perlombaan bagi seluruh santri mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Nah, apa saja sih perlombaannya? Pertama, lomba hafalan Asmaul Husna untuk jenjang PAUD. Kedua, lomba hafalan surat pendek untuk jenjang TK. Ketiga, lomba bercerita dan selawat untuk jenjang MI. Perlu diketahui, untuk lomba bercerita diperuntukkan bagi santri kelas 1, 2, dan 3. Sementara untuk lomba selawat untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan untuk yang terakhir adalah lomba pidato untuk jenjang SMP. Itu tadi adalah list perlombaan yang akan kami adakan. Dan jangan tutup dulu karena ada informasi yang tidak kalah menarik dari kami, yaitu bagi yang sudah mampir di channel kami, jangan lupa untuk meninggalkan komentar pada unggahan video perlombaan pada masing-masing jenjang. Sekali lagi, kami akan memberikan giveaway kepada para